Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga pandemi ini lekas berlalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini mari kita lanjutkan pembelajaran kita yaitu pengurangan bilangan bulat. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبي محمد النبي ورسولا ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما واجعلني من الصالحين. Tujuan pembelajaran kali ini dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan media visual animasi ini, siswa dapat menemukan prinsip pengurangan bilangan bulat. Melalui representasi ikonik dengan menggunakan kartu beda warna. Karena untuk materi berikutnya bisa menggunakan garis bilangan. Kita ingat kembali, jika ada kalimat 2 dikurang, maaf, 5 dikurang 2 sama dengan titik-titik, dapat ditulis titik-titik ditambah 2 sama dengan 5. Jadi berapa ditambah 2 sama dengan 5. Nah, 5 dikurang 2 sama dengan titik-titik sama artinya dengan berapa ditambah 2 sama dengan 5. Untuk mencari hasil pengurangan, sama artinya dengan mencari salah satu suku penjumlahan yang belum diketahui. Mari kita ingat kembali materi sebelumnya dari garis bilangan. Yang nomor 1, positif 4. Nah, jika positif, itu arahnya ke arah kanan. Ditambah negatif 4, untuk negatif kemarin ke arah kiri. Maka kita gambarkan anak warnanya. Nah, hasilnya. Yang kedua, negatif 4 ditambah 4. Untuk negatif 4 kemarin arahnya ke kiri, kemudian untuk yang positif arahnya ke kanan. Kita gambarkan. Nah, dari penjumlahan ini kemarin sudah kita simpulkan, ternyata 4 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 4 ditambah 4 sama dengan 0. Jadi dikatakan bahwa negatif 4 lawan dari positif 4 dan 4 lawan dari negatif 4. 4 adalah positif. Secara umum, jika A bilangan bulat, maka lawan dari positif A adalah negatif A. Mari diingat lagi tanpa besar bilangan pada materi sebelumnya, yaitu penjumlahan bilangan bulat. Yang nomor 1, 2 ditambah 5 sama dengan
2 ditambah negatif 5 sama dengan T. Di sini nomor 2 memiliki tanda yang berbeda. Tanda yang mengikuti angka yang paling besar di sini adalah negatif. Angka 5 yaitu negatif, maka nanti hasilnya pasti negatif, yaitu negatif 3. Yang ketiga, negatif 2 ditambah 5. Di sini juga memiliki tanda yang berbeda. Kita lihat, angka yang paling besar diikuti oleh tanda positif, maka nanti hasilnya pasti positif. Negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Yang keempat, negatif 2 ditambah negatif 5. Di sini sama-sama mempunyai tanda negatif, maka hasilnya nanti juga pasti negatif. Kemudian kedua angka tinggal dijumlahkan. 2 ditambah 5 sama dengan 7, dan diikuti oleh tanda negatif, maka hasilnya negatif 7. Sekarang mari kita sepakati penggunaan kartu bilangan. Jika nanti ada gambar lingkaran kuning, kartu kuning itu berarti bilangan positif. Kalau kita tulis karena jumlahnya hanya 1, maka kita tulis positif 1. Untuk tandanya tidak perlu langsung angka 1. Kemudian jika ada lingkaran hijau, itu nanti artinya bilangan negatif. Kita tulis negatif 1 karena jumlahnya juga hanya 1. Lalu bagaimana jika ada lingkaran kuning 1 dan hijau 1? Maka kita artikan di sini adalah 0. Kita lanjut dengan berikutnya. Jika ada gambar lingkaran kuning sejumlah 3, coba nyatakan dengan bilangan bulat. Berarti di sini 3. Nah, sekarang lingkaran hijau sebanyak 4. Kalau hijau nanti kesepakatannya adalah negatif, maka untuk dinyatakan dengan bilangan bulat hasilnya negatif 4. Sekarang bagaimana jika 3 dikurang negatif 4? Kita tuliskan simbolnya. Lingkaran ini juga berwarna kuning karena dia positif. Kemudian lingkaran hijau sebanyak 4 karena negatif 4. Berapakah hasilnya? 3 dikurang negatif 4. Berapakah hasilnya? Hasilnya adalah 7. Bagaimanakah caranya? Mari simak langkah-langkahnya sebagai berikut. Contoh pertama, 2 dikurang 5 sama dengan titik-titik. Di sini angka 2-nya adalah positif, maka kita gambarkan. Nah, 2 positif pada 2 positif, di sini gambarnya kuning 2. Kita tuliskan 2 dikurang 5. Sekarang kuning 2 diambil kuning 5, apakah bisa? Jawabannya tidak bisa. Lalu bagaimanakah caranya? Caranya tambahkanlah dengan 0. Nah, tadi 0 adalah kuning 1 dan hijau 1. Kita tambahkan sampai kita bisa mendapatkan kuning sebanyak 5. Nah, kuningnya sudah ada 5, untuk kita ambil. Diambil 5 di sini, 5 ini positif, maka yang diambil adalah yang warna kuning.
Satu, dua, tiga, empat, lima. Sekarang yang tersisa di dalam kotak adalah warna hijau. Dan warna hijau ini sebanyak 3 buah. Nah, simbolnya kalau hijau itu adalah negatif. Maka hasilnya 2 dikurang 5 adalah negatif 3. Nah, lanjut contoh yang kedua. 2 dikurang negatif 5. Perasaannya, nah, 2 karena 2 di sini positif, maka gambarnya kuning. Kartu kuning sebanyak 2. Kita tuliskan 2 dikurang negatif 5. Negatif berarti kita harus menggambarkan negatif berarti hijau. Warna hijau sebanyak 5. 2 dikurang negatif 5. Kita coba kuning 2. Berarti kuning 2 diambil hijau 5. Kenapa kok hijau? Karena di sini dia tandanya negatif. Kalau negatif itu tadi gambarnya berwarna hijau, kartunya berwarna hijau. Apakah bisa kuning 2 diambil hijau 5? Apakah bisa? Jawabannya tidak bisa. Lalu bagaimanakah caranya? Tambahkanlah dengan 0 sampai bisa dikurangi. Kita butuh 0 sebanyak 42. Nah, yang kita butuhkan adalah warna hijau sebanyak 5. Nah, ini sudah cukup. Warna hijaunya sudah ada 5. Nah, langkah selanjutnya diambil negatif 5. Ambil negatif 5 berarti yang diambil adalah warna hijau sebanyak 5. Kita mulai, kita ambil yang warna hijau. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang yang tinggal di dalam kotak adalah warna kuning. Kuning itu adalah simbol dari positif. Kita hitung jumlah kuningnya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 buah. Tandanya karena kuning maka tandanya positif. Jadi 2 dikurang negatif 5 hasilnya 7. Kita pindahkan ke atas. Selanjutnya contoh yang ketiga. Negatif 2 dikurang 5. Kita gambar. Karena negatif 2 ini negatif, maka simbol gambarnya adalah hijau sebanyak 2. Kita tuliskan negatif 2 dikurang 5 sama dengan berapa. 5 di sini adalah tandanya positif, maka nanti kita butuh warna kuning sebanyak 5. Hijau 2 diambil kuning 5, apakah bisa? Kenapa kok kuning? Karena di sini dia positif. Diambil positif 5 dan jawabannya tidak bisa. Maka bagaimanakah caranya? Tambahkanlah dengan 0 sampai bisa dikurangi. Kita butuh kuning sebanyak 5. Coba kita tambahkan. 3, 4, 5. Nah, kita butuh kuning sebanyak 5. Mari kita ambil. Diambil 5 berwarna kuning. Karena di sini positif, maka yang diambil warna kuning. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang yang tinggal di dalam kotak adalah warna hijau sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buah kartu berwarna hijau, maka
simbol hijau adalah negatif, maka hasilnya adalah negatif. Kita pindahkan. Negatif 2 dikurang 5 sama dengan negatif. Contoh 4. Negatif 2 dikurang negatif 5. Kita gambarkan. Negatif 2, maka di sini adalah gambar berwarna hijau sebanyak 2. Kita tuliskan. Negatif 2 dikurang negatif 5. Hijau 2 diambil hijau 5. Hijaunya hanya ada 2, sedangkan kita butuh mengambil hijau 5. Apakah bisa? Jawabannya tidak bisa. Lalu bagaimanakah caranya? Tambahkanlah dengan 0 sampai bisa dikurangi. Tambahkan 0. Yang kita butuhkan di sini adalah warna hijau sebanyak 5. Sebab di sini sudah hijaunya sudah 5. Diambil negatif 5. Berarti diambil warna hijau sebanyak 5. Diambil 1. Sekarang yang tinggal di sini adalah lingkaran atau kartu kuning sebanyak 3 buah. Kalau kuning itu adalah simbol dari positif, maka hasilnya negatif 2 dikurang negatif 5 sama dengan 3. Dan kita pindah ke atas. Ternyata yang nomor 1, 2 dikurang 5 sama dengan negatif 3. Bisa juga ditulis 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 3. Atau persamaannya 2 dikurang 5 sama dengan 2 ditambah negatif 5. Yang kedua, 2 dikurang negatif 5 sama dengan 7. Apabila ada tanda negatif berdekatan seperti ini, maka nanti dia akan berubah menjadi positif, karena negatif kali negatif hasilnya positif. Maka bisa kita tuliskan, 2 ditambah 5. Jadi 2 dikurang negatif 5 bisa kita tulis 2 ditambah 5. Langsung kita jumlahkan hasilnya 7. Kita tuliskan persamaannya. 2 dikurang negatif 5 sama dengan 2 ditambah 5. Untuk soal yang ketiga, negatif 2 dikurang 5 sama dengan negatif 7. Bisa juga tulis negatif 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 7. Negatif 2 dikurang 5 sama dengan negatif 2 ditambah negatif 5. Nomor 4, negatif 2 dikurang negatif 5 sama dengan 3. Sama seperti nomor 2. Apabila ada tanda negatif berdekatan seperti ini, negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Untuk persamaannya, negatif 2 dikurang negatif 5 sama dengan negatif 2 ditambah 5.
kita simpulkan. Jika A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B. Jika A dan B bilangan bulat, maka A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B. Demikian anak-anak penjelasan materi kali ini. Semoga bisa dipahami. Apabila belum paham, bisa diputar ulang videonya. Selamat belajar, semoga sukses. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan membaca doa setelah belajar. Doa setelah belajar. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam.